Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak DJS. Di kali ini hari Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024 atau tanggal 10 Hijriah. Semoga hari ini Anda semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, rukun dalam rumah tangganya, dan Anda dalam keadaan lindungan Allah SWT. Kali ini saya mulai perjalanan saya dari rest area Manjungan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ini di sebelah kiri saya itu sudah ada cor LC untuk masuk di rest area Manjungan. Rest area yang pertama kali yang ada di Jalan Solo Jogja. Yang saya update pada pagi ini, exit tol Ngawen atau exit tol yang kedua, Jalan Tol Solo Jogja. Ini saya di hadapan saya sudah memasuki Simpang Susun Ngawen. Simpang Susun Ngawen ini berbeda dengan Simpang Susun Banyudono dan Simpang Susun Karanganom. Ini tidak ada overpass atau jembatannya. Nah, sebelah kiri saya ini jalan sudah dicor LC ya, ini ya, yang mau ke gerbang tol Ngawen. Ini dari arah timur mau saya ke Kota Klaten melalui jalan sebelah kiri saya ini. Nah, sebelah kanan saya pekerjaannya sudah ada yang keluar dari gerbang tol Ngawen, sudah dicor LC nih. Pekerjaannya sangat signifikan. Ini kalau terus ke arah Yogyakarta. Nah, ini ini sudah samping saya, ini sudah cor LC. Kita terus berjalan ke arah barat. Pekerjaannya tetap ikuti video saya. Ini termasuk pekerjaan yang sangat cepat sekali. Pagi ini suasananya cerah, baru jam 7 pagi. Ini para pekerja tol belum mulai. Nah, ini saya ini sudah berada di atas tol. Memang ini, nah ini, yang sebelah baru masuk sampai sini ya cornya. Ini sudah, ya sebelah sana sudah ada pekerjaan cor. Itu seperti ini situasi terkini untuk Simpang Susun Ngawen. Nah, ini saya berjalan di bawah ya. Ini saya jalan ini yang mau masuk ke gerbang tol Ngawen. Ini baru cor LC, cor dasar. Nah, ini kita berjalan terus. Nah, sudah alhamdulillah, mungkin insya Allah akhir tahun 2024 ini jalan ini sudah selesai. Untuk perkembangan selanjutnya tunggu saja update saya di STA 22 sampai di STA 42 sampai di Purwomartani. Nah, kita belok ke kiri. Nah, ini jalurnya cor LC,
Oh, sudah selesai ya ini ya. Ini cor dasarnya. Mulai itu underpassnya kelihatan lain. Terus oh, sini belum ada, baru pengerasan tanah. Di depan sana sudah ada alat. Nah, saya hari ini saya berada di exit tol Ngawen. Kalau lurus ke barat itu ke gerbang tol Ngawen. Nah, kalau ke utara ini daerah ke arah Jatinom, Jalan Kiai Ageng Gribik. Kiai Ageng Gribik namanya ya. Terus kalau Boyolali. Nah, ini situasi terkini jalan exit tol Ngawen. Kalau ke selatan ini nanti masuknya ke kota Klaten. Nah, ini pagi ini hari ini masih sepi. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.